Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, ini saya baru saja menyelesaikan untuk proses pembuatan figura 3 dimensi untuk kebutuhan mahar pernikahan dengan model heksagon atau model segi 6 ya. Nah, ini bahannya adalah bahan full kayu jati Belanda kombinasi dengan akrilik. Nah, ini ada di ukuran. Ukuran luarnya di kisaran 41 cm. Untuk ketinggiannya di kisaran 36 cm ya. Dan untuk kedalamannya bagian dalam ini ada rongga 4,5 cm. Nah, untuk area bagian triplek atau MDF ini ada di 0,6 mm. Nah, untuk teman-teman, untuk kebutuhan mahar pernikahan selain bentuk model lengkung dan kotak, tentunya teman-teman juga bisa custom model heksagon seperti ini ya. Jadi, untuk bentuk bisa menyesuaikan sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, untuk bahan kayunya ini adalah kayu jati Belanda, sudah pilihan semua. Ini mempunyai serat yang sangat bagus ya, dan ini sudah termasuk finishing. Ini kemarin saya memakai Dove. Ini kemarin saya proses finishingnya kemarin sore memakai melamin Dove, halus ya. Jadi teman-teman bisa juga custom untuk finishingnya, bisa memakai Dove, semi gloss atau bahkan gloss ya. Jadi ada pilihannya juga. Nah, untuk sambungannya tentunya rapat. Untuk pengerjaannya rapi ya. Nah, untuk bagian belakang nanti ini ada dua pilihan, yaitu yang pertama dikasih akrilik, jadi untuk double akrilik, terus yang kedua bisa memakai MDF jadi single akrilik. Jadi teman-teman bisa memilihnya juga atau custom double akrilik atau single akrilik. Tentunya semua bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, baik bentuk, ukuran dan jenisnya double akrilik atau single akrilik. Nah, tentunya untuk proses pengerjaan untuk bahan semua sama ya, dari yang model kotak, model lengkung, bulat, heksagon seperti ini. Dan ini adalah yang model bulat. Nah, semua untuk kayunya satu jenis ya. Semua memakai serat Jerman atau jenis serat Jerman orang-orang menyebutnya. Nah, untuk yang ini adalah model kotak. Ini kotak ini ada di ukuran 30x40 yang sudah sering saya upload videonya di YouTube. Nah, semua sama untuk jenis kayunya. Ini juga sama untuk finishingnya, kemarin satu proses ini memakai Dove semua. Nah, tentunya teman-teman ada berbagai macam pilihan alternatif ya untuk kebutuhan mahar pernikahannya. Jadi teman-teman bisa custom sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, kayaknya cukup sekian dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman berminat bisa diorder lewat Shopee, Tokopedia, atau langsung via reguler ya, langsung hubungi WA nomor saya. Kayaknya cukup sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.